Hey yo yo, salam traveler dan salam vlogger. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya videonya. Oke guys, udah lama kita nggak ngevlog. Sore ini kita bakal ngevlog ke Kuala. Kita hari ini bersama Rizky, admin salah satu media Kota Langsa. Siap. Rizky, LK ya. Ya. Kepanjangan LK apa, Cuk? Langsa Kota. Langsa Kota ya. Kita coba nelusuri keadaan di jalur terbang pesawat Kuala Langsa. Katanya di situ rame orang balap liar. Apa ngedrak ya? Udah mulai rame orang balap liar di situ. Kita coba lihat keadaan jalan menuju ke Kuala Langsa. Ini menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Langsa Kota. Nih ya, kita lihat aja itu udah terdapat cabai-cabai ya. Suasana kalau di Langsa itu pokoknya selalu rame ya kan? Iya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Puasa nggak puasa tetap rame orang. Lihat, karena kalau jam segini tuh katanya rame ya. Rame apa nih? Cabai-cabian, terong-terongan. Saya yang jomblo tuh kalau sore itu sini. Oh gitu ya. Ini ya, ada yang pacaran. Ya. Ini ada yang jomblo, ada yang pacaran ya. Satu keluarga juga di pembawa. Nah, ini saja. Dek, jalan ke Kuala di mana, Dek? Oh? No, 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 no. Ini ada pasar malam, pasar sore, atau pasar inak hewan ini di sini? Namanya itu Balam tuh apa? Basuh kolam ya? Nyadur pinggir-pinggir ada kolam. Oh iya. Jadi bonusnya liatin kolam ini ya. Kalau bahasa sini tambah, berarti Batam, bakso tambah. Ya kadang jalan di sini pun bisa macet ya kan? Iya. Dikhususkan hari Minggu aja. Oh, dikhususkan hari Minggu aja ya. Di sini kan memang padat penduduk ya kan? Padat. Padat kali. Macam bedak meong aja padat ya. Kalian pergi jam maghrib itu bakalan macet daerah sini karena orang ini pada nggak sholat ya, pada di jalan semua kayaknya ya guys. Itu dia jawabannya. Loh, ini kok terbalik deh. Ya. Ini yang mana cewek yang mana cowok? Oh, jangan salah sangka, ini baru pacaran kali ya. Ini kok ramai kali di sampingnya, ada arisan apa? Iya, ada bagi nasi molin. Oh, nasi molin. Ya, ini kayak kecelakaan kayaknya. Iya, benar. Masa iya? Masa kita? Mana? Kita mau lihat Begaduh tuh, Begaduh. Oh iya. Oh iya. Ibu-ibu ya? Cewek. Kalau ibu-ibu kecelakaan kalau ibu-ibu kecelakaan udahlah, angkat tangan aja. Mending nyerah aja. Hati-hati nih di jalan yang berlobang ini, biasanya nih banyak masuk biawak nih kan. Biawak aja masuk, nggak bisa keluar lagi ya. Wow, rame ya, kayak suasana mau buka puasa gitu ya kan. Ini kita udah sampai di depan pintu masuknya guys. Kita bisa lihat ini kayak jalur pantura gitu kan. Ya, orang nih pada tutup hidung nih, kenapa nih ya? Erupsi kadang. Erupsi ya. Gunung. Erupsi entah korupsi. Gunung Kuala gitu ya. Siap. Yang ada pasangan ditutup pakai sepatu aja. Katanya di sana banyak pembalut gitu. Pembalap gitu. Pemuda berbadan gelap. Ya, mungkin suasana welcome to Langsa Circuit Runway 23 banyak ada anak alay, pembalap, kuda kepang, ada
banyak ada freestyle ya. Iya, kita lihat mereka ngeliatin ya kan. Cuy, yang jomblo. Ini pembalap ya kan. Itu pembalap kok ganteng kali gitu ya kan. Wah, ini penontonnya rame, apa kita perlu lambaikan tangan gitu ya kan. Woi, kita kalau kita lihat mereka kayak sadar gitu ya, hidupin kamera kan. Ini ada yang pembalap, ada yang sok jadi pembalap. Oh gitu ya, tebar-tebar pesona kayak di sini iya. Kayaknya bukan red carpet. Karena banyak cewek juga di sini. Di sini black carpet ya. Woi. Ya, ini coba kita lihat GG kali ya. Rame gitu ya. Enggak nyangka gitu di Langsa ada sirkuit buatan gitu ya kan. Oh, ada yang pacaran juga gitu ya. Tapi kita nggak ngelihat ada yang ngelepas gitu ya. Apa kita masuk ke garis start balap sama orang tuh? Ini mau lepas nih yang sok mana? Balap. Oh ya, ini. Oh, ini. Iya, kita lihat ya. Copot bonus, copot bonus. Jangan tabrak mobil, sayang. Jadi ya mereka sadar. Nah, jadi kita lihat pokoknya seru gitu ya guys. Jalan-jalan sore di pantai sama drone. Jadi santai gitu ya kan. Enak kali lah pokoknya kalau sore ini jalan ya kan. Lagi naik helikopter. Nah. Wow, GG kali guys. Bisa ngeliat